Tak hanya bernyanyi, Rose disebut-sebut akan tampil di Island 2 yang tayang pada 4 April. Poster Rose yang akan berpartisipasi pada lagu Final Love Song ini juga telah diposting di Instagram resmi Island 2. Hal tersebut pun meningkatkan ekspektasi di kalangan penggemar tentang Rose yang akan bernyanyi pada lagu tersebut. Namun, usai Island 2 resmi tayang perdana, beberapa penggemar mengungkapkan rasa kecewa mereka. Kekecewaan diungkapkan karena Rose ternyata tidak tampil pada Island 2 dan hanya menyanyikan sedikit part. Salah satu OP di Twitter mengungkapkan rasa kesalnya akan hal tersebut. OP mengatakan bahwa Rose hanya dijadikan clickbait untuk menarik perhatian penggemar Blackpink agar tertarik menonton Island 2. "Aku sangat bosan dengan anggota Blackpink yang digunakan untuk clickbait," tulis OP. Ia juga mengatakan bahwa Rose hampir tidak ada dalam lagu Final Love Song. "Rose hampir tidak ada dalam lagu, tidak ditampilkan dalam video," ungkapnya. Ia melanjutkan, "Lagu ini tidak tersedia di tempat lain kecuali di video ini. Jelas sekali mereka menggunakan fiturnya untuk menarik perhatian ke pertunjukan, aku masih tidak menonton," tuturnya. Banyak netizen yang setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh OP tersebut. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!